Selamat datang di saluran Ancap Abdul. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Saya akan bacakan sebuah puisi karya Agus R. Sarjono dalam buku Suatu Cerita dari Negeri Angin, penerbit Komodo Books. Saya akan bacakan. Ini ya, halaman. Sajak palsu, karya Agus R. Sarjono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah, mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah bapak dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak Guru dan Bu Guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi, mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu. Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu. Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu, tapi diam-diam meminjam juga pinjaman dengan izin dan surat palsu pada bank negeri yang dijaga pejabat-pejabat palsu. Masyarakat pun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam nasib buruk palsu. Lalu orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di
tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring. Dan palsu. 1998, terima kasih.